Kita lagi olahraga. Back lagi aja. Ganti kaki kiri sekarang. Panasin motor guys. Guys, jumpa lagi dengan saya Sandi Motovlog. Hari ini saya mau sekedar informasi aja buat teman-teman. Hari ini saya lagi banyak unit masuk, guys. Hasil berburu saya hampir 1 bulan ya, guys ya. Ini saya ada Ninja 4 unit 2 Ni King, guys. Oke, kita langsung ke pertama, guys ya. Yang pertama ini ada Ninja Trim. Ini mesinnya mesin ZX tahun 2005. Plat BG, surat lengkap. Kalau ada yang berminat, bisa hubungi lewat WA saya atau nomor handphone saya, guys. Nah, yang kedua ini Ninja RR tahun 2011, full orisinil, guys. Kilometernya baru 6.600 perak. Nah, jadi unit ini langka ya, guys ya. Nah, dari motor terus full orisinil ini pun belum pernah kena kunci, bloknya masih standar. Kencingin rantai pun belum pernah, guys. Tuh lihat. Tanda-tanda birunya masih ada semua nih. Bagian sini juga, guys. Ini belum pernah kencingin rantai sama sekali, guys. Ini masih ada biru-birunya nih, biru.
Kalau yang ini guys, ini ZX tahun 2006. Ori Thailand, bloknya 1878. Kalau cocok tak lepas, harganya cocok saya lepas. Sudah lengkap, plat begi semua ya guys ya. Semuanya plat begi. Kilometernya baru 42.000 guys. Nah, wajar lah pemakaian normal karena motornya dipakai juga. Nah, itu ZX saya 2006. Nah, satu lagi nih, ini Ninja RF 2011 sama kayak ini tadi, guys. Cuman yang ini lagi saya servis bodinya. Habis dibersihin baru dapat, guys. Jadi, kalau ada yang berminat, semuanya plat BG ya, guys ya. Bisa hubungin saya. Nah, atau ya ada yang cari King, ada juga saya, guys. Tahun 2006 full orisinil. Bloknya belum pernah dibongkar, nol oversize. Ini kilometernya. Ini pakaian saya juga, kadang-kadang saya pakai. Panjang hidup ya, guys. Tahun 2006. Ereking versi Dragon. Habis itu 2007 kan enggak keluar lagi. Tahun 2008 baru King peredam. Nah, kalau yang satu ini pakaian saya sehari-hari, guys. Buat ke kantor, buat nyantai. Ini tahun 2004. Bloknya ini, guys, yang serem, guys. Ini Y1, guys, nih. Itu sengaja saya ketok biar takut ditukar orang pada saat lemar kemarin. Atasnya juga Y1 nih. Plat BG juga. Buat nomornya cantik nih. Nah, jadi kalau ada yang berminat bisa WA atau telepon saya, guys. Ini dia koleksi saya. Jadi bisa hubungin saya nanti. Oke. Guys, demikian review singkat saya. Tunggu review-review motor saya yang akan saya review bentar lagi. Karena berhubung hari udah sore, ini kebenaran aja nggak ada kerjaan, jadi saya iseng akan buat nunjukin unit yang saya baru dapat. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.